Pekan Kebudayaan Aceh PKA 7 harus mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta menjadi kegiatan yang memiliki multi-efek kepada perekonomian rakyat serta menjadi momentum bangkitnya industri-industri kreatif masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Irianza selaku Ketua Panitia Pelaksana PKA 7 pada konferensi pers terkait kegiatan PKA 7 yang dirangkai dengan buka puasa bersama awak media di Komplek Museum Aceh Minggu 3 Juni 2018. Nova juga menambahkan tidak hanya peserta dari 23 kabupaten kota se-Aceh, sejumlah provinsi dan negara-negara Islam serta beberapa negara ASEAN telah berkomitmen untuk turut memeriahkan kegiatan yang mengangkat tema Aceh Hebat dengan Adat Budaya Bersyariat. Wagub juga mengungkapkan PKA 7 yang berlangsung pada 5 sampai dengan 15 Agustus 2018 akan dihadiri oleh 35.000 peserta dan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Stadion Harapan Bangsa, Long Raya. Sejumlah kegiatan akan mengisi PKA 7 diantaranya pawai budaya, pameran kebudayaan, sejarah kuliner, produk kreatif dan bisnis kepariwisataan, serta festival seni dan budaya, dan juga lomba atraksi budaya. Selain itu, PKA 7 juga akan diisi dengan seminar kebudayaan kemaritiman serta pemberian anugerah budaya untuk mengapresiasi masyarakat Aceh yang telah berkontribusi melestarikan kebudayaan Aceh. Ya, anggaran secara APBA itu tadi yang disebutkan Pak Kadis, 22 miliar. Itu sejak tahun yang lalu, Saudara. Dan kita sudah anggarkan itu sejak 2017 dan 2018. Tapi anggaran total di kabupaten kota juga APBK akan menganggarkan. Nah, kalau saya estimasi paling tidak ada sekitar 50 miliar di 23 kabupaten kota plus 22 miliar di provinsi, sekitar 70-an miliar. Nah, ini yang kemudian digunakan untuk menunjang semua aktivitas 7 event, sub-event yang akan kita laksanakan di PKA nanti.